Oke, selamat pagi. Ada yang bertanya, Bang, saya beli tanaman stroberi di Lembang, terus saya tanam di Depok, di Jakarta. Ternyata tanaman stroberi saya kok mati ya? Kenapa ya penyebabnya ya? Oke, stroberi yang dari Lembang atau dari Cianjur, dari Puncak, ya itu adalah stroberi untuk tanaman dataran tinggi. Jadi stroberi itu paling tidak 500 meter di atas permukaan laut dia bisa tumbuh. Jadi ya, lebih tinggi lagi lebih bagus. Tapi kenapa ketika ditanam di Jakarta misalnya kok mati? Nah, karena kita telah memperkosa hak-hak tanaman, terutama stroberi, yang biasa ditanam di dataran tinggi kemudian ditanam di datar rendah gitu. Udah gitu kita siram seperti minum obat ya, pagi disiram, siang disiram, sore disiram, akhirnya media tanamnya malah becek, kemudian tanaman stroberinya jadi mati deh gitu ya. Jadi tanam stroberi terlalu memaksakan ya, karena tidak memenuhi syarat tumbuh tanaman, kira-kira begitu ya.